Pemirsa, penyandang disabilitas di Kudus, Jawa Tengah kini memiliki keahlian baru. Mereka dilatih keterampilan digital printing di mana mencetak hasil desain ke berbagai jenis media. Ya, meski harus mendekat ke monitor komputer karena keterbatasan sensorik netra, desain mereka patut diacungi jempol. Nantinya mereka bisa hidup mandiri berbekal keterampilan tersebut. Para penyandang disabilitas dengan seksama mengikuti petunjuk yang diberikan para mentor. Mereka menyimak dan mempraktekkan ilmu digital printing yang diberikan. Mereka adalah penyandang disabilitas sensorik netra dengan kategori tunanetra masih dalam kategori low vision, sehingga masih bisa melihat meski dari jarak sangat dekat. Kalau yang belum pernah pakai komputer sih agak kesusahan. Kalau udah yang pernah pakai komputer sih bisa. Tapi cuma tinggal kayak mengikuti arah-arahannya ke masukin ke Corel Draw, drawing, terus memasukkannya apa gimana gitu. Pelatihan digital printing bagi penyandang disabilitas diberikan oleh Balai Latihan Kerja Semarang 1 di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus, Jawa Tengah. Mereka dilatih mendesain gambar dengan komputer dan laptop serta mencetaknya pada berbagai jenis media seperti mug dan pin juga gantungan kunci. Antusiasnya luar biasa. Mereka merasa ada hal yang baru, mendapatkan ilmu yang baru dan relatif aksesibilitasnya ramah disabilitas netra. Jadi tidak ada kesulitan. Selain materi tentang digital printing, para peserta juga akan diajari cara pemasaran karya produk mereka melalui media sosial. Keterampilan ini dapat mendukung kesetaraan bagi para penyandang disabilitas agar bisa hidup mandiri di tengah masyarakat. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.